yaitu penerima materi dari Ibu Dr. Erni Kencanawati, SKMKM, dengan materi legal tetapi akta-akta bangsa negara. Selamat mengikuti para peserta, persilakan kepada Ibu Dr. Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah semesta alam, dan salam serta salawat selalu kita sampaikan kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, serta keluarga dan sahabat-sahabat. Baik, ini atas permintaan dari Ibu Tropenda dan Ibu Luna, saya mencoba untuk kita berbagi ilmu, berbagi ilmu kita sama-sama ya. Ini mungkin semua ada yang sudah notaris dan ada yang kasih HRP. Kita sama-sama, kita coba untuk berbagi ilmu, bukan berarti saya lebih mengenai ilmu yang akan saya sampaikan. Berkenaan dengan peran notaris dalam pengembangan sistem perbankan syariah. Ini tentunya dengan mengikuti seminar atau pendidikan perbankan syariah dan mendapatkan sertifikat, khususnya telah mengikuti pendidikan syariah, itu notaris sudah bisa bekerja sama atau menjadi rekanan dari perbankan syariah, khususnya untuk membuat akta-akta syariah. Oke. Pertama-tama, sebelum kita tumbuh atau kita pegang bank syariah atau kita mengerjakan akta-akta syariah, akta syariah itu kita harus tahu untuk tetap mengetahui sumber hukum Islam yang kita gunakan dalam kita mempraktekkan ke dalam akta syariah. Sumber hukum Islam itu ada Al-Quran, ada Sunnah atau Hadis, Ijma', Ijtihad dan Qiyas. Dasarnya ini, apa yang bisa kita tuangkan, apa yang bisa kita kerjakan di dalam menjalankan akta syariah. Kalau seorang notaris merasa bahwa itu tidak sesuai dengan syariah, boleh menolak dugaan yang akan diberikan atau dipercayakan kepada kita. Lanjut. Kemudian, kita juga harus mengetahui undang-undang tentang perbankan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 92. Kemudian yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 98, dan terakhir, ini adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Itu diatur ya, mengenai hal-hal yang harus dikerjakan. Dua orang saksi, artinya boleh nggak lebih dari dua?
saksi atau notaris rata-rata berapa orang? Dua. Tidak demikian ya, syariah. Kalau kita akan syariah, dua hanya laki-laki kalau kita yang jadikan saksi akta. Tetapi kalau kebetulan asisten kita hanya perempuan, maka harus empat. Nah, biasanya makanya harus punya laki-laki dua ya, jadi akta kita banyak tulisannya. Kalau ada laki dan perempuan berarti dua orang perempuan dan satu laki-laki. Apakah dengan tidak menerapkan dua banding satu itu akan kita menjadi cacat? Cacat tidak, tetapi menjadi tidak syar'i. Ya, itu diingat, harus diingat, karena ini rata-rata kebanyakan rekan-rekan notaris lupa terhadap prinsip dua banding satu. Kemudian sebagaimana ini di ayat 2 itu para pembuat aktanya cakap hukum, usianya harus sudah dewasa dan lain-lain. Ini tidak akan saya bahas. Nah, ini yang paling penting. Di penjelasan pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 itu bahwa prinsip syariah tidak boleh melanggar nilai tentang pasal 2 ini, yaitu tidak boleh maisir, borok, riba, haram, dan zolim. Saya meningkatnya dengan maghrib. Kelima ini saya singkat menjadi maghrib ya. Ini tidak boleh dilanggar. Begitu notaris melihat ada unsur kesana, sebaiknya tidak dilakukan, diteruskan kerjanya, karena itu sudah melanggar prinsip syariah. Ini yang paling penting ya. Sebelum kita masuk akta, kita harus kuasai dulu bahwa apa itu maisir. Maisir itu mungkin kemarin sudah dibahas tentang fikih ya, tentunya akan lebih ini. Yang penting saya akan menjelaskan, dalam setiap akad yang dibuat di hadapan notaris, jangan sampai melanggar prinsip syariah. Kemarin juga saya sudah mendengar apa perbedaan antara akad dan wa'ad. Akad adalah saat dibacakan sudah terjadi, kalau wa'ad itu baru janji. Contohnya apa dalam notaris kalau bikin wa'ad? PPJB. Atau kalau sudah pegang korporat biasanya pegang yang namanya pembiayaan channeling. Ini biasanya harus dibuat wa'ad terlebih dahulu. Dia baru janji, cair gak dana? Enggak, belum cair dia. Ketika cair, jadi wa'adnya boleh dengan akad notaris. Tapi kadang-kadang pencairannya nanti akad selanjutnya dengan bawah tangan itu boleh. Biasanya wa'adnya kalau misalnya proyek jalan atau kemarin untuk proyek busway, bis busway itu. Nah itu dia pakai akad channeling, di mana dia akan dapat sekian miliar, ratusan miliar, tapi diturunkan secara bertahap dengan pencairan yang dengan akad di bawah tanah. Ini pakainya warna. Ya. Jadi nanti kalau tiba-tiba datang offering letter datang ke kantor kita, yang disuruh buat warna. Ada nggak jaminan pada warna? Boleh nggak dimasukkan jaminan? Tidak boleh ya. Boleh hanya diperjanjikan bahwa pada pembiayaan yang akan diberikan di kemudian hari jaminannya adalah apa? Ya, boleh diperjanjikan, tetapi tidak untuk dibebani tanggungan atau dipasang fidusia atau disesikan, tidak. Baru janji. Bagaimana kalau mengikat terhadap wa'ad ini dengan fidusia? Biasanya rata-ratanya wa'ad ini banyaknya fidusia. Kalau pakai fidusia, boleh nggak pakai surat kuasa membebankan fidusia? Tapi belum terjadi.
Fidusia. Boleh, jadi ketika nanti akan diikat dengan Fidusia setelah muncul akta akta pelaksana atau perpencairannya. Itu hanya mengikat saja ya. Nah, jenis akad ini yang harus notaris ketahui pertama. Ada empat di sini. Ada prinsip jual beli, ada prinsip bagi hasil, ada prinsip ijaroh atau sewa atau jasa, dan ada pelengkap. Pelengkap itu biasanya ada fee basis. Ya, hanya jasa saja yang notaris. Ada yang notaril, ada yang di bawah tangan. Kebanyakan ini di bawah tangan, kecuali kafalah. Kafalah itu rata-rata menggaransi itu kalau misalnya pencairannya besar atau pembiayaan yang diberikan oleh banknya besar, itu ada kafalah. Kadang-kadang, ya. Kemudian kalau wakalah itu adalah wakil, biasanya dalam perbankan. Kemudian adalah ada hawalah, ini hampir sama dengan sesi. Ada rahm atau gadai, dan ada kor. Jaminan saham dengan gadai saham pakainya rahm. Kor biasanya digunakan untuk takeover, ya, supaya tidak terjadi riba seperti yang kemarin disampaikan oleh pemateri pertama. Kenapa takeover selalu ada kor? Yaitu untuk menyikapi tidak terjadinya riba. Ini adalah dana talangan. Dana talangan tidak boleh ada biaya. Maksudnya biaya itu tidak ada margin, tidak ada nisbah di sini. Kemudian prinsip jual beli. Prinsip jual beli ada tiga. Murabahah, salam, dan istisna. Murabahah yang paling digemari, ya, paling banyak pembiayaan adalah murabahah. Mau kecil, mau besar, itu murabahah kebanyakan. Salam rata-rata dibuat pada bawah tangan, karena dia banyaknya bentuknya bentuk agribisnis. Dia ada hanya di daerah-daerah, diberikan kepada petani-petani kebanyakan salam itu. Jarang salam ada di kota-kota besar. Saya punya contoh salam, karena kemarin saya lihat contoh salam ada yang di bawah tangan, karena rata-rata salam ini di bawah tangan. Kemudian untuk istisna, itu adalah pembelian atau pembiayaan yang karena pesanan barangnya belum tentu ada. Biaya untuk apartemen, konstruksi, itu pakainya istisna. Saya beli unit apartemen, apartemen yang belum terbangun, tetapi saya sudah melakukan pemesanan. Ini biasanya adalah istisna penggunaannya. Jadi konstruksi biasanya. Kemudian di prinsip bagi hasil. Kalau prinsip jual beli dikenalnya dengan margin, ya, untuk saya nggak boleh bunga, ya, untuk keuntungan banknya adalah margin. Prinsip bagi hasil itu ada mudharabah, musyarakah. Nah, yang paling hits juga yang namanya musyarakah mutana hisab. Ya, nanti kita lebih jauh lagi pada saat akad-akadnya. Kemudian ada prinsip ijarah atau sewa atau jasa. Ini ada ijaroh sederhana atau ijaroh biasa, ijaroh multijasa, kemudian IMRZ, dan ijaroh muntahiyah bitamlik. IMBT atau ijaroh muntahiyah bitamlik itu juga sudah banyak dipergunakan. Tetapi kalau IMFZ itu memang sudah ada, karena fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia juga sudah ada, produknya sudah mulai ada, tetapi akadnya saya belum menemukan itu, belum terbiasa orang menggunakan IMFZ. Nah, inilah yang akad-akad yang biasa akan dikerjakan oleh seorang notaris. Tapi tidak menutup kemungkinan akad-akad ini pun dibuat secara di bawah tangan. Sebelum merger, BNI Syariah biasanya akadnya, perjanjian pokoknya adalah bawah tangan. Notaris hanya mengerjakan jaminan, pemegatan jaminan. Tetapi sekarang tidak, ya. Semua hanya yang dibuat, ya.
notaril untuk perjanjian pokoknya. Nah, ini satu-satu kita ulang lagi ya kemarin. Ini murabaha itu anti atur di fatwa DSN nomor 4 tahun 2000. Ini bahwa akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati, yaitu margin. Dan jaminan justru mengenai jaminan, katanya syariah. Boleh nggak pakai jaminan? Diatur di DSN, yaitu diatur dalam tentang murah bahan bahwa kenapa diberikan jaminan, yaitu sebagai trigger kepada nasabah untuk tetap membayar angsuran selama masa pembiayaan. Ya. Ini dibolehkan ya, dan itu sebagai kepercayaan. Dan nasabah juga menjadi serius terhadap pinjaman yang tersebut. Kalau salam, margin kalau masih ada yang, kalau konvensional kan kadang-kadang ada yang ketika sudah akan menawarkan tentang saya nggak mau bunganya sekian gitu kalau konvensional. Kalau syariah itu harus sudah clear di hadapan notaris, karena kesepakatan itu antara bank dan nasabah sudah terjadi di awal. Mungkin nanti saya perlihatkan di dalam skema ini ya. Jadi awal itu harus nasabahnya sudah bernegosiasi antara nasabah dengan pihak bank. Jadi nasabah negosiasi dengan bank, kemudian mereka mengadakan akad jual beli, kemudian baru bank membeli kepada pemasok dengan barang tunai. Nah, mengerjakan dokumen, kemudian memasuk mengirim barang dan terjadi akad, sehingga setelah akad barang diserahkan dan nasabah mempunyai kewajiban membayar secara cicilan kepada bank. Ini kurang lebih ilustrasinya murabaha seperti itu. Kemudian salam di akad pembiayaannya adalah suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang sudah sepakati. Hampir mirip, bukan ijonnya. Jadi kalau saya misalnya ada membeli suatu agribisnis dari hasil agribisnis, misalkan katakanlah padi atau beras bentuk yang belum bisa dipanen, bank bayar dulu tunai kepada petani, kemudian bank menjual kepada bank. Ini adalah prinsip salam. Jadi barangnya belum ada, seperti kemarin sudah dijelaskan, kuantitasnya sudah pasti, kuantitas, kualitas itu sudah harus pasti pada saat didapatkan, itu prinsipnya. Kemudian di sini bank sebagai pembeli kepada petani, kemudian yang supplier berasnya sebagai penjual atau petaninya sebagai penjual. Nah, kalau istisna itu tadi untuk pembiayaan proyek konstruksi hampir sama dengan salam, tetapi dia bentuknya pembiayaan konstruksi, barangnya juga belum ada. Tapi bukan perjanjian untung-untungan ya sebenarnya. Nah, ini adalah bentuk akad salam bersama, tapi biasanya petani ya dia produk apa bentuk-bentuknya adalah garment atau agribisnis. Nah, ini adalah istisna yang sederhana. Si pembeli pesen dulu, dia pesen bank yang melakukan pemesanan kepada produsen, kemudian mereka berakad, bank membayar kepada produsennya, kemudian barang baru dikirim setelah barang itu ada. Ini kurang lebih
ilustrasi untuk istri. Ini salam juga ada macam-macam ya. Nah, yang tadi prinsip kami hasil adalah mudharabah, musyarakah, dan musyarakah mutanah kisah. Sebetulnya ada lagi ya, cuma itu belum disosialisasikan kepada masyarakat. Ada lagi bentuk yang kerjasama lainnya. Ini bentuknya sebetulnya adalah syirkah atau kerjasama, sehingga yang dibagi adalah bagi hasil. Ini harus diketahui dulu, kalau mudharabah itu adalah penanaman dana dari pemilik dana atau sahibul mal kepada pengelola dana atau mutarif untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi, profit and loss sharing, atau metode bagi pendapatan atau revenue sharing antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Porsi bank berapa? Porsi nasabah berapa? Itu bukan urusan notaris untuk menghitungnya. Pada saat itu nanti pada offering letter atau surat yang diserahkan kepada notaris itu sudah tercantum nisbah bagi hasil bagi bank berapa persen dan nisbah bagi hasil bagi nasabah berapa persen. Kadang-kadang malah pada saat akad nisbahnya ini kadang-kadang belum ada. Nah, ini mudharabah perorangan pun bisa. Apa contohnya? Contohnya karena seseorang yang mempunyai kemampuan, misalnya begini. Seorang dokter hewan membutuhkan pembiayaan untuk membangun klinik dokter hewan. Dia membutuhkan pembiayaan. Dia punya skill. Dia sebagai dokter hewan ini diberikan mudharabah. Sama seorang notaris bisa dengan mudharabah. Seseorang yang mempunyai skill itu biasanya dikasih skill memangnya adalah mudharabah untuk dalam hal kerjasama. Kalau bukan jual beli rumah saja ya, misalnya kalau saya mau beli rumah, ya kadang-kadang harusnya mudharabah ya, itu bentuknya mudharabah. Tapi mudharabah ini adalah bentuk kerjasama. Demikian dengan musyarakah. Musyarakah ini akan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. PT X punya SPK pekerjaan membangun jalan tol. Dia berbentuk PT. Dia punya modal misalnya nilai proyeknya adalah 200 miliar. Dia punya modal sekitar 80 miliar. Sehingga dana yang harus ditempatkan oleh nasabah bagi PTX ini adalah 80 miliar. Kekurangannya dia meminta pembiayaan dari bank. Nah, ini bentuk musyarakah adalah seperti itu. Kerjasama, proyek ini dipekerjasamakan antara PTX dengan bank syariah. Maka dia akan mendapat musyarakah. Musyarakah mutanah kisah, ini ada juga syirkah atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap. Seseorang mendapatkan pembelian musyarakah mutanah kisah atau MMQ ini kalau misalnya dia mendapat, katakanlah dia mau beli sesuatu, dia gak mau pakai barang mahal, tetapi sistemnya maunya bagi hasil. Dia beli rumah atau gedung lah, katakan yang namanya mahal, seharga 50 miliar. Dia punya mobil sebesar, katakanlah 10 miliar, sisa 40 miliar dia gak ada. Harus mendapatkan kebiayaan dari bank, dia bisa menggunakan dengan musyarakah mutanah kisah. Dengan mencicil, berarti dia membeli bagian yang sudah dikeluarkan oleh bank. Itu adalah musyarakah mutanah kisah. Apa bedanya dengan ijarah mutahiyah di pabrik? Nanti kita lihat. Kalau dia langsung beralih ya, peralihannya sudah ada di muka, bahwa itu menjadi milik nasabah yang dimiliki dulu oleh bank,
pada saat diangkat. Tetapi kalau ijarah mutahiyah mutahiyah itu harus diangkatkan pada saat pembiayaan sudah lunas. Itu perbedaan musyarakah antara kisah dengan ijarah mutahiyah mutahiyah. Nah ini ada skemanya, nanti bisa dilihat sendiri pada materi yang hadis dibagikan oleh Mbak Fania ya. Jadi mudah-mudah nasabah sebagai pengelola dana dan bank sebagai pemilik dana. Kemudian di sini dia membutuhkan sesuatu sehingga memperkerjasamakan karena dia punya punya skill atau punya kelebihan ilmu atau punya sesuatu bidang yang dia kelebihannya, maka dia menggunakan dengan mudah-mudah ya, sebagai mitra usahanya dia mengajak beda perbankan. Nah dikatakan rugi dan laba ditanggung bersama. Kalau laba ya pasti ya tidak ada masalah, tapi kalau rugi sepanjang dapat dibuktikan baru bank dapat ikut mendapatkan sama-sama menanggung rugi sepanjang dapat dibuktikan. Itu yang penting, tidak terbukti ya nggak mau si bank. Ini skema akad musyarakah. Dia usaha dan proyek bisa dikerjasamakan. Kemudian nasabah punya modal dan bank menambah modalnya tersebut. Ini adalah skema akad musyarakah. Gimana kalau proyeknya ternyata tidak selesai? Kembali tetap kewajiban tetap harus dibayar oleh nasabah sepanjang ternyata pemberhentian itu karena misalnya karena kebijakan pemerintah, ya sepanjang bisa dibuktikan mau mana, gimana penyelesaiannya terhadap ini terjadi ya pembiayaan apartemen kebutuhan kota Bandung. Akhirnya skemanya musyarakah. Ternyata di tengah jalan developernya menjual unit-unit tersebut. Dan pendapatannya hasil dari penjualan itu dia tidak setorkan kepada bank. Dan itu tidak dilaporkan adanya penjualan-penjualan. Nah, inilah kehati-hatian notaris. Kalau misalnya akad musyarakahnya atau dia mendapatkan pembiayaan dari banknya tidak sama notaris yang sama, kemudian dia akan mengadakan PPJB dengan notaris yang lain, tanya dulu mana sertifikat aslinya. Pada saat dia mau akadin peralihan ya, maksudnya menjual kepada end user, itu harus ditanya dulu mana sertifikat aslinya. Cek dulu kepada bank, kepada BPN, ada sebagai jaminan nggak? Ini terjadi. Ternyata notarisnya pada saat mengadakan PPJB nggak ngecek dulu sertifikat induknya dari mana. Karena waktu itu belum pecah, ternyata diikat oleh bank syariah X. Jadi cek dia jual, dia tanda tangannya semua PPJB, kemudian yang terjadi uang yang diterima developer bukan buat melunasi, malah nggak lunas lunas, nggak terbayar. Akhirnya si PPJB dipainkan, gimana dengan end user yang sudah membayar? Ini problem ya. Itu kebetulan akadnya adalah musyarakah. Akhirnya semua diambil oleh bank terhadap unit-unitnya tersebut dan banklah yang menyelesaikan. Ini sertifikatnya belum dipecah, izin masih ada yang belum di ini. Jadi kalau mengenai apartemen mungkin harus hati-hati. Tanya dulu, kita bisa memperjanjikan apartemen kalau sudah terbangun 20% dari RAB. Itu yang harus diingat. Kalau belum jadi apa-apa, jangan bikin PPJB. Kita bisa ditutup ganti rugi 4 miliar. Nah, ini produk MNQ. Jadi mereka bernegosiasi pertama
butuhkan untuk pengerjaan proyek. Kemudian MMQ ini kemudian dia mengambil untuk mengambil sebagian setiap pelunasannya adalah mengurangi bagian bank untuk menjadi kepada nasabah. Itu adalah MMQ. Nah ini untuk sewa atau jasa. Sorry, saya tidak terlalu fokus ini kepada labelnya, tapi kita melihat kepada akad-akad dari bank syariah. Okay. Ini mengenai ijaroh. Ijaroh itu murninya adalah sewa sebetulnya ya. Dia yang dialihkan hanyalah manfaat kalau ijaroh murni. Tapi kalau sudah bicara ijaroh, entah yang ditamlik, ini ada membayar cicilan, ada membayar sewa. Saya beli rumah dengan ijaroh mudah yang ditamlik. Saya bayar cicilan dan saya juga bayar sewa. Karena saya sewa sama bank, dimanfaatkan. Jadi manfaatnya yang berada itu tapi dengan pelunasan cicilan, artinya harga seperti leasing di MBT itu. Ya. Di akhir masa sewa, itu tetap harus ada akad. Akadnya tidak usah notaris biasanya, bahwa ada akad mengatakan bahwa saya sah berjual beli dengan nasabah. Jadi di akhir dia sudah berbalik, berbeda dengan syarokah ya, itu berbeda. Jadi di akhir dia berbalik. Ini adalah karya dia. Ada contohnya dia berbeda mobil. Bank itu dia mengurangi sebagian, dia baru beralih di akhir ijaroh. Ini ijaroh biasa. Kalau ijaroh maka dia ditamlik, apa bedanya? Bedanya ini satu bedanya. Renovasi rumah tujuannya yang dipakai perhitungannya apa? Bukan
tentang harga jual beli rumah, tapi harga jual beli terhadap RAB untuk membangun rumah tersebut atau untuk renovasi rumah tersebut. Jadi yang dibiayai dalam pembelian semennya, batu batanya, dan lain-lain yang mengenai barang renovasi terhadap renovasi rumah itu. Jadi pembiayaannya harus baik. Cerminannya boleh sama di pasar harta bulan kedua. Jadi ada murabahah 1 dan ada fasilitas murabahah 2. Itu yang harus dicatat. Kalau tiba-tiba ada bank minta, Bu ini ada yang mau top up Bu, tapi murabahah. Top upnya sama maksud dan tujuan. Itu harus ditolak. Karena itu sudah istilahnya sudah melanggar prinsip syariah. Nah ini juga take over itu hanya bisa dengan core atau dengan berubah dari core-nya, misalnya tadinya akadnya murabahah menjadi ijarah muntahiyah ditakdir, itu bisa. Kalau dilihat dari bank konvensional ke bank syariah, nggak bisa, harus pelunasan dulu. Lah, mau pelunasan, nggak bisa. Ngapain saya pinjam bank kalau saya mau lunasin di bank konven? Nah, biasanya ini menggunakan kartu dana talangan. Dana talangan untuk melunasi, jadi memberi dana talangannya kepada nasabah untuk nasabah melunasi di bank yang awal atau di bank konvensional. Kemudian bank membeli dari nasabahnya atas hutang tersebut, kemudian dia baru bisa mengangkatkan murabahah yang baru, itu take over. Gak bisa langsung take over ya. Jadi kalau ingat itu diperhatikan. Kalau take overnya dari bank konvensional mau gak mau harus jalani fatwa 3.1. Biasanya mereka akan kornya di bawah tanah. Udah, kalau sudah pasti, tinggal notaris kan mengangkatkan murabahah baru ataupun skema yang lain dengan jaminannya SKM. Ya, barang sebetulnya prinsipnya barang harus sudah ada dikuasai sama nasabah. Tapi kan ini dirasa bank apa sorry, jaminannya masih dikuasai sama bank awal. Pertama, kalau fatwa DSNI juga menjawab pertanyaan kasus yang berada mungkin benar ya di Aceh tidak ada bank konvensional ya, semua beralih ke bank syariah. Kasus inilah yang terangkat sehingga banyak notaris membedakan ekspor biasa. Salah semua itu ternyata. Ujung-ujungnya berpengaruh mengenai apa? Karena ternyata kan isunya menjadi apa? Roya, asal lagi, itu yang menjadi problem kan sebetulnya. Kesalahan kan, bukan maksudnya kesalahan. Kebijakan kan dari pemerintah. Kan bukan nasabah yang menginginkan bank itu dari bank konven menjadi bank syariah. Sebenarnya inilah isunya yang ada. Jadi karena biaya, akhirnya nabrak semuanya. Itu kalau ada yang buka, ya habis. Akhirnya diperbaiki semuanya bahwa dengan menggunakan fatwa nomor 31 ini. Ya. Caranya adalah dengan pemindahan utang atau cesi dari utang bank konvensional kepada bank syariah. Kemudian menggunakan kor kalau itu dari syariah ke syariah. Ingat ya. Kemudian di sini nasabah lembaga keuangan syariah yang mempunyai hutang kepada lembaga konvensional ini untuk pembiayaan aset yang diinginkan mengalihkan hutangnya ke lembaga keuangan syariah. Jadi nasabahnya dulu melunasi kepada konven, baru bisa dialihkan ke syariah. Itu yang ketiga. Kemudian aset nasabah yang dibeli melalui kredit dari bank konven
itu belum lunas pembayaran kreditnya, ya kan? Nah, inilah yang harus dilunasi oleh bank, oleh nasabah terlebih dahulu. Caranya ya pakai fatwa ini. Ya. Alternatif pertama, ini lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan kor, sehingga aset yang dibeli menjadi milik nasabah. Baru nasabah jual ke bank syariah. Itu pakai kor. Kemudian nasabah menjual aset tersebut kepada LKS untuk lunasi kosnya. Dan kemudian syariah, lembaga keuangan syariah menjual secara murabahah aset yang menjadi milik nasabah. Dan ini isunya adalah royah hak tanggungan dari bank konven dan pembebanan hak tanggungan baru untuk atas nama bank syariah. Problemnya kalau utangnya di atas 1M ya, lumayan PPP-nya 2,5. Ini yang menjadi isu kemarin di kasus Polun Aceh tentang bank konven sudah ditiadakan di bank di Aceh itu karena kebijakan Aceh ya. Oke. Jadi ini pakai kor. Kemarin itu ternyata di Aceh sudah ada kor, tapi semuanya apa? Semuanya adalah pakainya pengalihan utang. Tapi pengalihan utangnya itu secara langsung sehingga semuanya menjadi tidak syariah. Ini kalau lawyer pinter habis yang awal-awal itu alhamdulillah karena akhirnya semua jadi tahu karena banyak notaris yang mengerti menolak hanya dua yang mau kerjain dan itu semua sama bayangin artinya ribuan berapa bank tuh hanya dua notaris yang berani yang lain nolak akhirnya turun dan kita fatwa dari DSN barulah tetap berjalannya, negosiasi dengan PPN-nya, penurunan bagaimana biaya-biayanya, akhirnya disepakati menggunakan fatwa nomor 31. Alternatif kedua, bank syariah beli sebagian aset dari bank konven, kemudian terjadi syirkah di sini antara bank konven syariah dan nasabah terhadap aset yang dibiayai yang akan di take over. Kemudian bagian dari bank syariah itu adalah bagian aset yang senilai bukan dari cicilan bank konvensional. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan jaminannya? Ya, ya? Berarti belum lunas dong di bank konven? Tidak, jadi nasabahnya misalnya utangnya di bank konven sisanya adalah katakan 100 juta. Bank syariah mau beli sebagian 50 juta, ya kamu 50 juta lunasi dulu. Kamu lunasi sehingga sudah lunas, bank syariah ngasih 50 juta menjadi syirkahnya antara nasabah dengan bank syariah. Jadi sudah tidak ada bank konvensionalnya di sini. Jadi bagian aset yang diberi syariah adalah bagian aset yang senilai utang atau sisa cicilan kepada lembaga keuangan konvensional. Kemudian bank syariah jual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan. Munculnya royah hak tanggungan bank konvensional dan kembali pembebanan hak tanggungan. Kalau kemarin kan di Aceh itu gak mau diroyah, maunya langsung dialihkan. Jadi JC pakainya, gak bisa. Kemudian yang ketiga, ini untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan dengan akad ijarah dengan bank syariah. Pakai sewa di sini. Jika diperlukan, lembaga keuangan syariah dapat melakukan dengan akad kor sebagai bantuan. Jadi karena kebijaksanaan bank yang pakai kor, apa namanya kebajikan ya, kebajikan bank syariah dengan membiayai dana talangan secara dana talangan.
Kemudian ijabah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan. Nah, ini dia jadinya bentrok di sini ya. Besar timbangan jasa ijabah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS. Karena itu menjadi haram yang ada jual beli uang. Benar kan? Itu jadinya jual beli uang loh. Yang diobjekkan menjadi uang, bukan barang yang menjadi jaminan di bank konvensional. Maka dia menjadi haram. Sama isunya adalah royal hak tanggungan dan pasang hak tanggungan baru. Kalau take over biasa sih dari bank syariah, ya pasti intinya mereka sudah menjalankan sesuai ya, kebanyakan pakai kod semuanya. Tapi kemarin isu yang terjadi meniadakan bank konvensional pada suatu daerah menyebabkan ini menjadi permasalahan besar. Yang keempat, ini juga pakai kod nasabah, bank syariah memberikan kod kepada nasabah untuk nasabah melunasi utangnya di bank konven dan aset menjadi milik nasabah. Kemudian nasabah jual kepada bank syariah dengan hasil penjualan tersebut nasabah melunasi utang kor. Kemudian syariah menyewakan aset yang telah menjadi miliknya kepada nasabah dengan ijarah mutah yang ditamlik. Ini paling banyak digunakan di bank-bank. Jadi pembiayaan yang diberikan adalah IMBT. Mudah dicerna ya, mudah-mudahan ya, apa yang saya sampaikan. Nah, ini akhirnya. Inilah yang harus benar-benar notaris kuasai untuk akad-akad syariah. Pasal 38 cuma mencantumkan judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Kadang-kadang perlihatkan kan kepala akta ada bismillahirrahmanirrahim. Betul nggak? Enggak ya, itu yang harus diingat. Sekarang jangan masukin bismillahirrahmanirrahim pada awal akta, karena sudah tidak atau sudah melanggar pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ada permasalahan? Ada. Sebetulnya dengan ini menjadi akadnya batal atau tidak menjadi syariah? Tidak masuk, tidak menjadi syariah. Melanggar pasal 40 melanggar 38 UJN menjadi kenapa? Menjadi akad di bawah tangan karena tidak sesuai dengan undang-undang jabatan notaris. Itu sebetulnya yang menjadikan kenapa? Itu dia, itu yang jadi masalah. Tapi alhamdulillah yang mungkin itu kan model sebelum 2018 ya, baik. Nah sekarang mudah-mudahan dengan sosialisasi seperti sekarang ini, jadi notaris-notaris sudah tahu bahwa kepala-kepala akta itu tidak mencantumkan basmalah. Apakah harus basmalah itu ada di dalam suatu akad notaril bank syariah? Harus tak? Ya, enggak, maksudnya ada ketiadaan bismillahirrahmanirrahim apakah menjadi tidak sah terhadap akadnya? Tidak wajib ada bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillahirrahmanirrahim itu adalah kita meminta ridho kepada Allah terhadap apa yang akan kita perbuat pada akad itu. Enggak mesti ada. Ketiadaan kata bismillahirrahmanirrahim itu bukan rukun akad. Ya? Rukun akad itu yang pasti harus kita penuhi, maka itu sigol tepat adanya ucap-ucap kabul antara nasabah dengan bank. Kalau banknya nggak ada pada saat akad, gimana?
dia harus ada. Benar, Bank BSI ada, terutama dulu masih sebelum merger Bank BNI Syariah itu betul-betul ada. Itu pasti ada pimpinan cabang yang mengucapkan, kadang-kadang malah kalau yang mengerti sekali mereka betul-betul berpuncak. Ya, itu sebetulnya yang memastikan bahwa itu syariah. Usahakan harus ada namanya sigot. Icat tabung, maksudnya enggak ada banknya, bukan sigot atau jadinya icat tabung. Kemudian komparasi biasa, premisnya harus jelas. Nah, ini adalah solusinya meletakkan Bismillahirrahmanirrahim. Di mana? Setelah premis, sebelum badan akta. Ini adalah solusinya. Solusi yang ada, jadi nanti ditempatkan yang menempatkan Bismillahirrahmanirrahim itu sebelum badan akta, setelah premis. Menyebutnya selanjutnya, para penghadap sepakat menguangkan akad ini dengan akad pembiayaan apa, misalnya murabahah. Selanjutnya disebut akad dengan memakai syarat dan ketentuan serta diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jangan huruf Arab, karena akte notaril harus bahasa Indonesia. Kemudian isi akad, biasanya isinya definisi, kemudian ada condition precedent ya, klausula jaminan, peristiwa. Nah, kalau masuk penyelesaian sengketa, itu pertama harus menyebut diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Ya. Baru memilih pengadilan agama atau badan arbitrase syariah nasional. Bisa, tapi kalau bank syariahnya masih berupa unit usaha syariah, artinya dia masih menginduk kepada bank konvensional, contohnya Maiten Syariah, contoh, salah satu contoh ya. Permata Syariah, dia belum spin off, dia belum pisah dari bank konvensional, sehingga mereka masih menggunakan pengadilan negeri. Kalau lama aku diterima apa enggaknya saya enggak tahu. Nah, itu kemudian memasukkan klausula-klausula tambahan. Biasanya kalau di SPK misalnya lain-lain, benar ya? Nah, itu bisa dimasukkan. Nah, kemudian setelah penyelesaian sengketa, kemudian lain-lain, itu biasanya sebelum penutup akta mengucapkan hamdalah. Pada akhirnya para penghadap sepakat menutup perjanjian ini dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Baru demikianlah akta ini. Ya, kemudian penutup akta jangan lupa saksinya mengikuti prinsip syariah 2:1. Itu yang penting, skema akad syariah. Pertama, kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan hamdalah, kemudian penyelesaian skema dan saksi. Kalau materi ini sudah selesai, nanti kita langsung masuk ke dalam akad. Words ya. Di sini peserta sudah ada yang sebelumnya memang sudah ada yang pengusaha atau belum? Loh, karena belum ada sertifikat ya. Sebetulnya sertifikat itu siapa kalau bukan sih? Perbankan syariah akan lebih nyaman atau lebih percaya kepada notaris apabila notaris memang mengerti mengenai atau telah mengikuti pendidikan-pendidikan syariah. Itu maksudnya. Karena berbeda antara syariah dengan
tidak salah itu, tapi memang notaris harus menguasai. Oke, yang kedua kopi. Biasa, jadi tidak ada kalimat ataupun ayat-ayat bunyian di sini, tidak ada ya. Jadi akan pembiayaan murabaha. Boleh nggak akan murabaha? Boleh nggak pakai akan? Cuma akan murabaha saja, nggak ada akan pembiayaan. Boleh. Tapi rata-rata akan itu akan diganti dengan akan dalam akan syariah. Jadi bukan akan ya, tapi tetap. Oke, ini akan pembiayaan murabaha, boleh ke bawah mas. Ya. Oke, terus aja mas. Kalau komparisi saya anggap sudah pada canggih ya maksudnya ya. Oke, mungkin di premis dulu ya mas ya. Bapaknya di premis ya. Ya. Kemudian para penghadap telah dikenal oleh saya notaris dan para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukannya masing-masing biasa. Ini tetap harus mencantumkan nomor offering letter atau permintaan bank untuk kita membuat akad, itu harus dicantumkan. Diingatkan kalau pada saat akad ternyata ada perubahan offering letter, surat yang diberikan bank kepada kita diperbaiki sama banknya dan diparaf. Saya ingin mengingatkan ya, ini sering lupa. Nah, ketika terjadi ada perbedaan kalimat di sana, ternyata tidak ada paraf atau tidak ada perubahan dari banknya, ini kadang-kadang problem juga bagi notaris. Itu saya ingatkan. Kalau pada saat akad ternyata berbeda dengan offering letternya, nah perubahan itu diminta di tanda tangan atau di paraf oleh pihak bank pada offering letter yang diberikan kepada notaris. Oke, nah bahwa telah biasa ya ini, nah bahwa berdasarkan ketentuan syariah, bank membeli barang untuk nasabah ya, dan menjualkan pada nasabah, barang untuk nasabah dan menjual kepada nasabah diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Berubah ya, kalau pindah ke words. Dari OS ke OPS dulu. Nasabah untuk menata sama bank membeli barang dari pemasok untuk membeli kepentingan nasabah dengan pembiayaan yang disediakan oleh bank, selanjutnya bank menjual barang tersebut kepada nasabah. Jelas ketangkap di sini bahwa ini adalah murabaha. Harus jelas saya di sininya ya. Kemudian selanjutnya bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati oleh nasabah dan bank, tidak termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akad ini. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pemasok kepada nasabah dengan persetujuan dan bank. Nasabah membayar harga beli ditambah margin keuntungan kepada bank dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga sebelum nasabah membayar lunas harga pokok dan margin keuntungan kepada bank, nasabah berhutang kepada bank. Nah, di sini selanjutnya para penghadap sepakat menuangkan akad ini dengan akad pembiayaan al-murabaha atau sendiri sepakat dengan memakai syarat dan ketentuan serta diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk pasal-pasal. Nah, spesifiknya murabaha ini saya enggak tahu ini definisinya itu saya. Nah, ini spesifiknya dia jelas semuanya.
berapa harga belinya, berapa uang mukanya, dan kalau misalnya kebetulan KPR tidak dapat diskon dari developernya, itu harus dicantumkan di sini. Ya, harus keterbukaan di dalam akad ini harus dikeluarkan. Kemudian berapa biaya yang diberikan bank, berapa keuntungannya bank dan margin keuntungan, dan harga jual bank. Harga jual bank berarti adalah harga beli bank ditambah margin keuntungan. Dari awal sudah jelas angsurannya berapa, dan itu tidak berubah selama masa pembiayaan. Itu adalah murabahah. Dan jatuh temponya kapan, jangka waktunya berapa lama, kemudian jaminannya apa. Tapi standar akad untuk murabahah itu sebetulnya OJK sudah membuat bisa di browsing mengenai standar akad murabahah yang dikeluarkan oleh OJK. Tetapi masih salah, di sana kepala akadnya masih ada di Bismillahirrahmanirrahim. Standar akad syariah sebetulnya belum ada semuanya. OJK hanya baru mengeluarkan dua standar akad, yaitu murabahah sama musyawarah mutahakkisoh. Yang lain tidak ada. Sehingga standar akad itu adalah tergantung dari masing-masing bank syariah. Yang pasti prinsipnya kalian sudah mengerti bahwa harus bagaimana, tidak boleh melanggar prinsip syariah, tadi skema akadnya seperti apa, itu yang lebih bagi seorang notaris. Kemudian barang yang dibeli apa di sini? Barang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dipesan oleh nasabah dengan spesifikasi sebagaimana diuraikan dalam permohonan secara tertulis nasabah kepada bank, karenanya menjadi suatu satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini. Apa yang mau dibeli, apa yang ini masuk dari maksud dan tujuan, tidak boleh digunakan melanggar dari apa yang sudah dicantumkan di dalam akad. Kemudian pelaksanaan prinsip murabahahnya kelihatan juga di sini. Ini untuk murabahahnya. Pelaksanaan prinsip murabahah yang berlangsung antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dilaksanakan berdasarkan ketentuan prinsip syariah dan diatur menurut ketentuan dan persyaratan sebagai berikut. Nasabah membutuhkan barang dan meminta kepada bank untuk menyediakan pembiayaan murabahah guna pembelian barang tersebut. Bank menyediakan fasilitas pembiayaan murabahah dengan permohonan nasabah. Nasabah membeli barang dan setuju serta mengikatkan diri untuk membayar sebesar harga jual barang, yaitu tadi ya, harga beli bank ditambah margin keuntungan bank, dari harga jual barang sesuai kesepakatan dalam akad ini. Kalau syarat realisasi setiap bank tentunya beda-beda ya. Jangka waktu tata pembayarannya ya jelas, ini setiap bulannya itu dibayar, tidak akan berubah dari daftar cicilan yang sudah diberikan kepada nasabah. Jadi dia tidak akan berubah selama masa pembiayaan. Perubahan akad murabahah hanya bisa dua. Satu, merubah jangka waktu. Dua, apa? Selain merubah jangka waktu, dia menurunkan plafon. Itu untuk syariah. Tidak bisa merubah apa-apa. Tidak bisa kontak, tidak bisa itu merubah. Jadi hanya bisa diadeduk untuk mengubah jangka waktu cicilan ya. Misalnya dari 5 tahun menjadi 10 tahun, otomatis cicilan diubah. Atau menurunkan plafon, tadinya 500 juta menjadi 300 juta karena pelunasan sebelumnya. Itu boleh. Atau misalnya dia sudah mau berakhir dan
Rumah, maksudnya plafon yang didekati itu nggak bisa. Itu murabah, itu udah ciri murabah. Oh, satu lagi. Apabila nasabah terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan setiap bulannya, itu biasanya ada takwif ya, atau denda. Denda ini bukan untuk menambah penghasilan bank atau menambah kekayaan bank. Denda ini harus dikumpulkan dalam suatu lembaga khusus yang gunanya untuk disampaikan atau dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan atau sebagai dana sosial. Jadi bukan keuntungan bank dari setiap denda yang kita bayar karena ketidakpatuhan. Dia hanya harus untuk disalurkan kepada sebagai dana sosial. Itu sifat syariah ya. Batasan saya tidak perlu asuransi juga. Letakkan kata hamdalah sudah selesai semuanya badan aktanya. Pada akhirnya penghadap sepakat menutup perjanjian ini dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Baru demikianlah akta ini. Ini contoh-contoh untuk kebetulan saksinya dua orang laki-laki ya. Sebenarnya yang gampang itu dua orang laki. Ini adalah akan murabahah. Kemudian boleh yang selanjutnya yang nomor 12. Tadi saya sudah katakan salam itu yang terakhir dibuat di bawah tangan. Mungkin yang kemarin sudah ada ya salamnya sudah diberikan contohnya. Nah ini istisna. Selanjutnya para penghadap sepakat mengeluarkan akad ini dengan akad pembiayaan bayi al-istis atau sebut akad dengan memakai syarat dan ketentuan sebagai berikut. Oke. Ini untuk memenuhi pemesanan pihak kedua. Pihak pertama telah menyediakan fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembelian rumah. Untuk pembelian rumah di mana rumah tersebut belum jadi, belum terbangun, sehingga dia menggunakan istisna. Nah, di sini kelihatan selanjutnya para pihak transport setuju penjualan harga atas barang yang dibeli tersebut, proyeknya sebesar 779 misalnya ya. Kemudian pembiayaan banknya sekian, margin keuntungannya sekian. Kemudian ada grace period. Kenapa ada grace period? Grace period di mana nasabah diberikan kesempatan untuk belum membayar cicilan karena rumahnya belum jadi. Biasanya grace period itu diberikan antara 6 bulan 3 sampai 6 bulan. Itu grace period yang diberikan bank, ada yang akan menggunakan istisna. Itu pasti cara satu ciri istisna adalah grace period. Tapi ada juga kebijakan bank yang tidak memberikan grace period. Ya kamu bayar cicilan meskipun rumahnya belum jadi. Tapi ada bank biasanya kalau developer sudah kerja sama dengan bank, minta kepada banknya untuk diberikan grace period kepada end user-nya, maka diberikan. Nah salah satunya ini ada grace period yang diberikan oleh banknya.
untuk selamat tahunnya dalam 90 hari. Di spesifikasi akan bisnisnya ya. Barang diserahkan kepada pihak tersebut selambat lambatnya 7 hari setelah pembangunan selesai. Jadi ada BASD-nya, ada berita acara serah terimanya di sini. Baru itu berjalan ya. Kemudian penyerahan penyelesaian barang adalah tempat kedudukan atau tempat kediaman pihak kedua ya, dari nasabah. Para pihak sepakat dan setuju untuk menyesuaikan penyerahan atau penyelesaian barang apabila tidak mampu pihak pertama karena keadaan di luar kekuasaannya. Kembali itu tadi salah satu spesifikasi dari istisna. Jadi jelas di awal-awal mulai jelas ya. Selanjutnya nanti bisa dilihat sendiri di contoh yang akan diberi. Sudah diberi bagi Bu? Belum ya? Karena banyak sih besar ya. Kemudian untuk jangka waktunya tetap ada diatur wajib. Pembayarannya para pihak sepakat dan setuju menentukan tata cara pembayaran sebesar sekian sudah ditentukan setiap bulannya. Nah, dan harus dibayar selambat-lambatnya nih. Ya. Nah ini pihak bank dikenakan denda tunggakan sebesar 5% dari kewajiban tertunggak setiap bulannya kalau keterlambatan. Tadi adalah untuk dana sosial. Nah ini jelas lagi kalau di istisna. Pencairan al istisna berdasarkan evaluasi dari klaim developer yang diverifikasi oleh quantity surveyor. Jadi ini kan barangnya memang belum jadi. Ini memang capek buat istisna itu karena dia harus terus memantau progres pembangunan. Progres pembangunan sampai dengan 50% cair lagi sebagian. Progres sampai dengan 80% cair lagi. Sampai 100% cair lagi dan terakhir sampai penyelesaian dokumen yang diserahkan dari kontras sudah terpasang hak bangunan itu biasanya baru cair sisa 10%. Nah, biasanya pasti developer akan kejar-kejar notaris nih. Bu, selesai cepat, Bu, selesai. Karena dia masih punya retensi 10% yang belum turun karena istisna. Itu karena barangnya memang belum jadi. Ya. Saya kejar jalannya khusus ya. Jadi, itu adalah spesifikasi dari bisa lanjut mas sama itu yang sebenarnya ketiga yang termasuk masyarakat tapi salah bisa dilihat dari akbar materi atau narasumber yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi.
lebih spesifik langsung lagi. Jadi hak dan kewajiban, bagaimana pengelolaan kegiatan usahanya, para pihak selaku syarikat atau yang bersyirkah secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap jalannya operasional usaha, dan tidak ada satu pihak yang dapat mengendalikan atau berwenang untuk mengendalikan sendiri aktivitas usaha, dan setiap pihak melaksanakan kerja sebagai wakil serta masing-masing pihak memberi keuangan kepada salah satu pihak dalam akad ini untuk melakukan aktivitas musyarakah. Para pihak selaku syarik secara bersama-sama berhak untuk membuat atau mengambil berbagai keputusan keuangan dan operasi, serta tidak diizinkan mencairkan investasi dana untuk kepentingan sendiri kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam kebijaksanaan yang tidak memerlukan persetujuan bersama di antara para pihak. Jadi ini diperjanjikan. Jadi sekali lagi, untuk setiap model atau bentuk akadnya masing-masing itu tergantung dari bank-bank syariah masing-masing. Tidak sama semua bank syariah. Modelnya sendiri, BSI sendiri, kemudian BTN syariah sendiri, MyBank syariah sendiri, semua masing-masing ya. Tidak ada keseragaman sebetulnya, tapi intinya semua sama. Ini adalah contoh-contoh akad yang spesifikasi masing-masing ya. Untuk jangka waktunya, ini juga, nah ini jelas di sini. Bank dan nasabah masing-masing akan menyediakan sejumlah modal, yaitu banknya berapa. Tadi saya sudah katakan yang namanya musyarakah itu masing-masing harus punya modal. Banknya sebesar sekian dan nasabah sebesar sekian, yang masing-masing berturut-turut merupakan berapa persen ini punya bank dan berapa persen punya nasabah dari seluruh jumlah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu usaha atau proyek tersebut. Jadi tadi katakan proyeknya pembangunan jalan blok tol Cisumdawu butuh 200 miliar. Nasabah punyanya 80 miliar, bank harus menutupi 120 miliar. Nah itu dari berapa persen dari proyek masing-masing? Itu yang harus dicantumkan di sini. Jangka waktu fasilitas pembiayaan syarofahnya berapa ini terhitung sejak kapan dan berakhir sejak kapan? Dengan tetap memperhatikan data ini secara realisasi ya, cairannya kapan itu tergantung dari banknya. Nah ini jelas lagi ya, nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak adalah sekian persen untuk nasabah dan sekian persen adalah untuk bank, didasarkan pada prinsip kebetulan ini ada revenue sharing atau boleh profit sharing. Ini apa namanya, dilihatnya dari mana untuk kemudian misalnya mereka harus memberikan laporan keuangan terhadap kegiatan proyek tersebut, itu adalah syirkah. Jadi salah satunya iya, tapi tidak khawatir untuk petugas sekretaris ya, itu dari banknya. Kalau bentuknya proyek biasanya SPK-nya yang dijaminkan ya. Misalnya juga pernah ada syirkah itu adalah pengadaan untuk listrik atau daya listrik dari suatu daerah yang diserahkan kepada PTS, itu juga memerlukan biaya, ini menggunakan musyarakah juga. Biasanya besar-besar ya, sama tadi. Oke, boleh next. Ini adalah mudah rubah. Bank dan nasabah disebut para pihak yang
menjalankan nasabah sebagai perempuan dalam surat permohonan. Bank telah menyatakan persetujuan untuk memberikan pembiayaan mubaroah kepada nasabah sebagaimana tertuang dari surat persetujuan pemberian pembiayaan atau SP3 atau SP4. Bahwa SP4 tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan. Ini juga jangan dilupakan. Apa yang diterima notaris untuk dituangkan ke dalam suatu akad itu harus dicampurkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad. Ini tetap ya, mau akad apa? Kalau bisa, ini tetap dicantumkan di dalam premis. Ya. Itu tetap itu melindungi diri notaris bahwa saya berkomitmen dari bank bahwa klausul yang dicantumkan adalah seperti ini. Kembali bismillahirrahmanirrahim. Ini hampir mirip ya sama, tapi penulisannya tadi seperti mulalahah. Jadi ketentuan pokok akad ini meliputi sebagai berikut: jumlah rupiah yang mudah rupa atau yang diberikan bank adalah berapa, nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak, sekian persen dari pendapatan atau revenue sharingnya adalah untuk bank, dan sekian persen dari pendapatan atau revenue sharing adalah untuk nasabah. Kemudian berapa ekspektasi bagi hasilnya? Karena dari profit kan itu berubah-ubah. Nah, ini ekspektasinya dulu berapa dia? Ini biasanya bank yang tahu ya perhitungannya. Kemudian metode pembagian bagi hasilnya itu dengan profit sharing atau revenue sharing. Ini salah satu. Itu biasanya bank. Pelaksanaan bagi hasil pada tiap-tiap tanggal berapa? Tujuan pembiayaannya untuk apa? Misalnya pembangunan tadi jalan tol. Jangka waktunya berapa lama? Jatuh tempo pembiayaannya sampai kapan? Biaya administrasi apa saja? Ini biasanya di breakdown ada. Dan anggunan dan bukti kepemilikannya itu apa? Ini untuk mudharabah. Nah, prinsip mudharabah sendiri dijelaskan di sini. Pelaksanaan prinsip mudharabah yang berlangsung antara bank dan sebagai pemilik dana atau sohibul mal dengan nasabah sebagai pengelola dana atau mudharib dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariah dan diatur menurut ketentuan dan persyaratan sebagai berikut. Ini bank menyediakan seluruh dana sebagai pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada nasabah untuk usaha yang produktif. Nasabah bertindak sebagai pengelola dana atau usaha atau mudharib. Kemudian nasabah boleh melakukan berbagai usaha yang telah disepakati bersama dalam akad dan sesuai dengan syariah. Bank tidak ikut di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang akan dibiayai, tapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Pendapatan dari usaha dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. Nisbah bagi hasil dapat diubah sesuai dengan kesepakatan bersama. Pendapatan dari usaha dituangkan ke dalam proyeksi pendapatan. Nah, ini mudharabah. Kalau pendapatan seseorang kan kita tidak tahu ya naik turunnya seperti apa. Nah, ini harus ada proyeksinya dulu. Itu kebiasaan dari mudharabah musyarakah, itu ada proyeksi kira-kira keuntungannya berapa. Kalau konvensional berarti berpikiran bahwa nasabah itu untungnya terus. Tetapi kalau syariah tidak, bahwa yang namanya usaha pasti akan mengalami untung dan rugi. Itulah kelebihan, salah satu kelebihan dari syariah. Konvensional, selalu anggap saya punya cicilan terus 5 juta. Kenapa iya saya bisa terus punya uang 5 juta setiap bulannya? Kalau usaha saya kayak yang lagi ngalamin COVID ini, apa dia bisa? Nah, itu di syariah ini diutamakan. Jadi tidak menganggap bahwa nasabah itu bisa untung terus, tapi bisa suatu waktu dia juga mengalami penurunan. Ya, makanya ada ekspektasi di sini. Kemudian nisbah bagi hasil dapat diubah sesuai dengan kesepakatan. Kalau yang namanya margin nggak bisa diubah. Jadi prinsip jual beli itu pasti nggak bisa diubah. Tapi kalau syirkah, dia bisa diubah untuk nisbah bagi.
rugi hasilnya. Kemudian pendapatan dari usaha dituangkan ke dalam proyeksi pendapatan, dan proyeksi pendapatan dapat berubah sesuai dengan perubahan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Ini adalah untuk modal berubah. Jadi sudah jelas ya, di situ maksud dan tujuannya, kemudian prinsip-prinsip modal berubah, bisnisnya, usaha kita kisah itu sudah spesifikasinya masuk ke dalam premis ataupun di pasal 2. Itu sudah kelihatan sekali, sama prinsipnya itu biasanya ada di pasal 3. Kalau misi apa sih, saya rasa apa namanya tergantung dari angkatnya masing-masing ya. Jadi itu kembali kepada penilaian dari perbankan sendiri. Bagi notaris tapi yang terpenting adalah mengingat skema dari akadnya, tidak melupakan prinsip syariahnya, dan kembali apa ya, ketelitian atau prinsip kehati-hatian dari notaris lah juga yang diutamakan. Gimana kalau ternyata notaris menerima surat SPTK offer letter dari bank, pembiayaannya ternyata misalnya hotel, belum tentu bank syariah itu sebetulnya mau membiayai hotel, kecuali bukan syariah. Itu pun kembali jarang ya, jarang pembiayaan hotel akan diberikan oleh syariah, karena mereka masih menekankan antara halal dan haram. Ya. Jadi dan kemudian membiayai restoran, mereka mau membiayai restoran atau kafe ngecek dulu, menjual sesuatu yang haram. Apa yang haram di sini? Contohnya minuman beralkohol, ya, atau makanan-makanan yang non halal. Nah ini tidak akan dibiayai oleh perbankan syariah. Mengenai akad-akad yang menarik, ini satu lagi adalah akad musyawarah mutanah kisah. Itu memang akadnya panjang. Kalau udah dapat order dari bank syariah dan kata akad menyalah musyawarah mutanah kisah, itu pasti panjang deh. Siapin waktu aja karena harganya tebal. Ya. Karena apa? Satu dia ada ijabahnya, satu dia ada cicilannya. Jadi ada dua di dalamnya. Kadang orang mengatakan bahwa ini merupakan hybrid contract. Hati-hati, hybrid contract dua suatu perbuatan hukum dijadikan satu, tidak semuanya bisa diterima dalam hukum Islam. Ada yang haram, ada yang halal. Nah, itu fikihnya harusnya kemarin sudah dibahas atau dibahas kan tentang hybrid. Jadi dua akad jadi satu, tidak semuanya dapat dijalankan. Kalau kemarin saya sangat nah ini adalah musyawarah mutanah kisah. Dia pasti menyebut ada ijarah dan ada cicilan di sini. Pelaksanaan prinsip musyawarah mutanah kisah dalam rangka akan merupakan satu kesatuan aktivitas yang meliputi pengadaan barang, pengaturan dan pengalihan kepemilikan barangnya. Ada transaksi ijarah dengan pembagian ujur atau uang sewa atas transaksi ijarah, dan pengelolaan barang wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dan diatur menurut ketentuan sebagai berikut. Pengadaan barang, pengaturan dan pengalihan kepemilikan para pihak, transaksi ijarah, bagaimana para pihak bersama-sama memberikan kontribusi modal berupa dana sebagai bagian atau porsi pengadaan atau pembelian barang yang besarnya sebagaimana dimaksud di pasal 3.2 akad ini. Bank secara prinsip memberikan kuasa atau wakalah, persetujuan dan kewenangan kepada nasabah guna bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan pembelian barang, karena dia ada jual beli
untuk penyedia atau penjual barang, menandatangani akta jual belinya atau dokumen peralihannya, hak kepemilikannya, dan bukti kepemilikan barang disepakati untuk diatasnamakan ke nama nasabah. Jelas ini harus terkalah, karena barangnya kan prinsipnya basic, barangnya kan daripada prinsipnya dibeli oleh bank, tapi tidak ke atas nama bank. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih secara pajak orang yang beli bank tapi atas nama ini sama? Kalau yang bisa jawab, saya kasih buku. Ada yang bisa jawab nggak? Pertanyaannya, apakah ini suat, apakah ini dihalalkan atau ini dibenarkan? Penjualan atau peralihan hak itu harusnya bank sebagai pembeli, tapi namanya kepada nasabah. Dimiliki secara bersama-sama
antara para pihak sesuai dengan porsi kepemilikan atau hisab. Jadi MMMU ini setengahnya baru milik nasabah, setengahnya bukan setengahnya yang tergantung porsi berapa yang diberikan oleh bank. Itu yang dimana pada saat setiap pembayaran pinjaman dan cicilannya itu otomatis sebagian-sebagian itu berpindah. Jadi pengurangan hisabnya baru beralih kepada pemilik dengan pembayaran cicilan. Inilah yang menarik dari musyarakah utama hisab. Ini banyak sekali dipakai bagi para pengusaha yang memang sudah memiliki beberapa pembiayaan atau mereka punya kredit-kredit lain. Nah ini biasanya terobosan dari bank syariah memberikan dengan cara musyawarah kepada hisab, karena kan ada pembatasan kredit yang diberikan kepada seorang nasabah. Nah ini sebagai salah satu terobosan bank syariah untuk mengesampingkan yang namanya LTV itu. Ya, ini apa? Jadi mulai banyak. Oh ya, mumpung saya ingat. Apakah bank syariah? Satu pertanyaan kuis lagi ya, boleh ya Bu ya? apakah bank syariah ada larangan nggak bagi bank syariah untuk memberikan pembiayaan kepada maaf muslim? Alasannya kenapa? Bank syariah itu adalah satu sistem, gitu ya. Jadi tidak dikaitkan dengan apakah religiusitas dari seseorang. Jadi baik notarisnya maupun nasabahnya boleh-boleh saja. Oke. Kalau untuk syariah biasanya kan yang dimanfaatkan adalah produknya, bukan akidahnya. Iya, dulunya betul. Bukunya tinggal satu nih. Pertanyaan saya, undang-undang mengenai pengadilan agama mengatakan bahwa pengadilan agama itu hanya bisa menyidangkan orang-orang yang beragama Islam. Bagaimana kalau ternyata yang bersengketa itu non-muslim? Apakah bisa di apa lakukan pemeriksaan diarahkan penyelesaian sengketa itu melalui pengadilan agama? Misal non muslim dapat pembiayaan, masalah masuk ke pengadilan penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu ada di pengadilan agama. Sementara coba baca undang-undang pengadilan agama mencantumkan bahwa orang yang bersengketa di pengadilan agama adalah orang-orang yang beragama muslim. Nah, bagaimana ini? Jadi itu tetap dapat dilaksanakan melalui pengadilan agama karena pada saat nasabah tersebut menandatangani akad pembiayaan syariah, artinya dia menundukkan diri untuk perbuatan itu kepada hukum Islam. Hebat kan? Jadi ini ada lembaga menundukkan diri ya, jadi boleh. Masih
ada. Nah, salah satu di sini musyawarah mutanah kisah itu wakalahnya dicantumkan di dalam akad. Ya, kalau di murabahah tidak akan dimasukkan kuasanya atau wakalahnya. Jadi tapi kalau di musyawarah mutanah kisah ini harus ada, karena masing-masing punya hak terhadap barang yang dijadikan objek dari musyarakah mutanah kisah. Penyediaan fasilitas pembiayaan musyawarah mutanah kisah dari bank sebesar berapa, yang merupakan porsi kontribusi besarnya seberapa dari total harga pembelian ini dari bank. Dari nasabah juga berapa dana yang disediakan, merupakan kontribusi sebesar berapa persen dari total pembelian barang. Jadi jelas di musyawarah mutanah kisah. Mungkin satu lagi akad yang berikut adalah ijarah perkahian bid tanah milik. Kalau ijarah aja biasa ya, ijarah itu cuma sekotor. Apa yang diberikan manfaatnya itu kalau ijarah. Tapi kalau ini agak sedikit menarik ya. Akad pembiayaan ijarah perkahian bid tanah milik. Tapi ini juga salah satu sifat yang rigid itu artinya gini. Kalau sudah diberikan pembiayaan ijarah perkahian bid tanah, tidak serta-merta dia bisa berubah skema pembiayaan. Itu harus dilunasi dulu. Itu salah satu spesifikasi ijarah perkahian bid tanah. Dalam satu akad misalnya datang kepada Bapak dan Ibu di sini, Bu, berapa tahun yang lalu kan nasabah ini sudah mengikat diberikan pembiayaan murabahah. Kemudian mau diadendum. Adendum itu bahwa dia punya pembiayaan lagi baru berupa ijarah perkahian bid tanah. Disatukan dalam satu akad bisa enggak? Itu biaya yang biasanya karena bank ingin menekan biaya. Itu enggak bisa. Murabahah sendiri ijarah perkahian bid tanah harus sendiri, tidak bisa dijadikan satu akad sebagai pengakuan utang. Artinya dua perbuatan hukum dijadikan dalam satu akad itu tidak bisa. Itu kembali harus diingat, ya. Nah, kemudian nasabah mengajukan kepada bank untuk menyewa dan mengambil manfaat atas objek sewa milik bank dengan hak opsi pengalihan kepemilikan objek sewa atau hibah pada akhir masa sewa akan ijarah mutanah bid tanah milik. Kalau ini jelas ya, di akhir masa sewa dia akan beralih kepemilikannya dan manfaatnya sudah diambil alih. Jadi ada akad selanjutnya antara bank dan nasabah harus bersifat mengenai atau harus ijab kabul tentang peralihan hak tersebut. Nah, bank telah menyatakan persetujuan untuk memberikan pembiayaan ijarah perkahian bid tanah kepada nasabah sebagaimana tertuang dalam surat pemberitahuan persetujuan pemberian pembiayaan nomor berapa atau peran satu kesatuan dan bergantian tidak terpisahkan dari akad. Ini sudah jelas. Ijarah perkahian bid tanah sudah jelas. Nah, ini sama ya. Apa objek sewa yang disewakannya? Misalnya bangunan rumah di jalan apa? Harga objek sewanya berapa? Ujroh atau imbalan bank atau uang sewanya itu berapa? Harga sewa kepada nasabah itu berapa? Uang muka sewanya berapa? Biaya administrasinya berapa? Ini harus clear ya, spesifikasi aset sewa. Apa aja di dalam bangunan itu ada apa aja?
jangka waktu pembiayaannya berapa lama, jatuh tempo pembiayaannya berapa lama, angsurannya per bulan berapa, jangka tempo pembayaran angsuran. Jadi ada angsuran dan ada atau uang sewa. Ini adalah spesifikasi dari ijarah mutakhir bin tahkik. Ya. Kemudian di sini nasabah butuh aset atau objek untuk disewa dan meminta kepada bank untuk menyediakan pembiayaan EFDT guna menyewa aset. Bank bersedia menyediakan pembiayaan EFDT sesuai dengan permohonan nasabah. Kemudian nasabah bersedia membayar harga sewa sesuai akad. Dan bank berhak untuk menentukan harga sewa pada periode tertentu dan dapat melakukan peninjauan kembali harga atas objek sewa yang harus dengan kesepakatan nasabah. Ini objek sewanya padanya wajib memberitahukan secara tertulis kepada bank yang tidak bisa ditarik kembali dengan memberikan waktu yang cukup bagi bank sepulang-pulangnya berapa lama untuk mengadakan objek sewanya. Saya butuh gedung, saya pengen butuh itu, saya mau nyewa dulu, tapi kemudian di akhir sewa saya menjadi milik saya. Jadi uang sewanya ada, angsurannya sebagai cicilan mau beli, berapa yang harus dia bayar itu juga ada. Kemudian jika karena sesuatu hal pengadaan objek sewa sebagai maksud di ayat 1 tidak terlaksana di luar kesalahan bank, maka nasabah menyetujui untuk menanggung segala resiko berupa biaya dan ongkos yang timbul akibat dari tidak terlaksananya pengadaan objek sewa yang dikuasakan kepada nasabah dan nasabah menerimanya. Kembali di sini bank dapat memberi kuasa kepada nasabah untuk melaksanakan pengadaan objek sewa. Jadi kembali wakalah lagi untuk di mana nasabah bisa cari sendiri apa yang ingin dia sewa dan apa yang terakhir ingin dia beli. Kapan penyerahan objek sewanya? Pada saat setelah akad pembiayaan. Tetapi kepemilikannya baru mulai nanti setelah masa sewanya berakhir dan itu kembali berakad atau ijab kabul mengenai pengalihan objek sewanya. Itu yang mengenai ijarah mutakhir. Nanti bisa dibaca-baca lagi kalau ingin ada yang ditanyakan enggak, maka saya sudah ada di materi yang sudah saya berikan, mereka di WA enggak, pasti akan insyaallah kalau waktunya ada di bagian kelas. Baiklah, mohon maaf apabila apa yang telah saya sampaikan ini ada terdapat kekurangan karena kembali kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain kalau udah roba itu seperti
CV gitu ya. Jadi ada yang memberi modal, ada yang pelaksanaan modal. Lalu yang pelaksana modal itu melakukan kegiatan. Itu ada persetujuan dari pemilik modal, apa-apa yang dilakukan. Ini kalau modal roba. Yang saya tanyakan lagi, apakah kalau ada pihak-pihak lain di luar bank, misalnya para pihak lain saya si A dengan si B, untuk melakukan kerjasama modal roba, apakah notaris bisa melakukan akad itu, bukan dengan bank? Jadi ada pihak perorangan yang melakukan kerjasama dengan prinsip modal roba. Jadi tidak ingin CV, tapi melakukan kerjasama dengan modal roba. Lalu yang berikutnya yang hari saksi, Bu. Saksi itu kan kalau di dalam surat Al-Baqarah 282 itu kan dalam ayat kebudayaan itu yang tandanya terbina ini saja yang sama kalau yang terbina itu berikan di dalam karena itu kan panjang ya. Nah itu dua orang saksi laki-laki bila perempuan ya perempuan itu sama pertanyaannya itu kan tangan UJN kan minimal dua. Nah, apakah kita ini sebagai notaris itu untuk ada UJN kalau memang kalau karyawannya mungkin yang lain-lainnya banyak karyawan notaris yang kalau nggak tahu karyawan cuma perempuan aja dua apakah ini tidak sama sekali kan? Nah ini dulu itu pernah saya tanyakan ketika saya ketemu dengan Gus Pala waktu itu ada kunjungan teman-teman notaris dan kumpul di sana ini tidak ada salah tidak boleh dipertahankan tentang hukum formal dengan hukum syariah. Nah, pertanyaan lagi, ini kan santapan enak dari lawyer, Bu. Nah, kalau terjadi perselisihan, nanti itu lawyer dari pihak yang tergugat menganggap ini apa? Tidak sah. Ini bagaimana solusinya, Bu? Makasih, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Pertanyaannya bagus sekali. Kalau tidak mesti kita berakal syariah itu antara bank syariah dengan nasabah. Tapi orang-orang yang berhijrah itu biasanya mau akad perjanjian tapi ingin menggunakan akad syariah itu boleh kok. Dan notaris yang memang paham mengenai syariah mengerjakan perjanjian ini menggunakan sistem mudaroba ya. Tetapi judulnya tetap perjanjian ya Pak, di perjanjian tetapi di dalamnya mengatur mengadopsi tentang perjanjian-perjanjian yang tunduk pada hukum syariah itu boleh bahkan sekarang pun itu perumahan syariah angkat-angkat PPJB itu syariah semua itu memang dilaksanakan sekarang pada saat ini sudah banyak itu Pak di Subang ada, di Kerawang ada itu sudah berjalan mereka. Nah kalau untuk saksi pasal 40 itu menyebutkan paling sedikit itu 2 orang. Kami sudah berkonsultasi kemudian kemarin kebetulan ada beberapa notaris yang memang ini di hukum syariah itu kita semua bersepakat bahwa memang boleh lebih dari 2 orang saksi. Makanya kalau memang kebetulan asisten kita kebetulan atau saksi di kantor kita memang hanya terdiri dari wanita tetapi itu tetap 4 itu tidak menyalahi kemudian jabatan notaris. Kalau dua ya harus laki-laki. Kalau dua perempuan aja. Kalau dua perempuan, akta bapak tidak menjadi catat, tetapi menjadi tidak syariah saja. Itu saja sebetulnya. Dan tadi terus dikatakan ya, wah itu tidak menyebabkan cacat hukum, tetapi itu menjadi tidak syariah. Jadi ada yang tidak syariah, ada yang menjadi akta di bawah tangan, ataupun menjadi akta yang tidak sempurna. Itu Pak, mungkin sudah bisa terjawab Bapak ya. Baik Pak, pertanyaannya boleh di sini dulu yang sudah ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jani dari Notaris Bogor. Tadi itu sempat menyampaikan terkait dengan restruktur ya, seperti kondisi saat ini terkait COVID kemarin bahkan di bank-bank pun dari dulu ada yang punya kredit macet seperti itu. Bank untuk penyelamatan pembiayaan biasanya mereka menggunakan restruktur menggunakan itu reschedule, refinance ataupun restruktur ya karena kadang juga berubah skema pembiayaan. Nah tadi mungkin di contoh-contoh yang diberikan belum ada kalau di konvert kan ya
biasanya kan hanya menggunakan kata ada yang bisa jawab. Nah, apakah ini berlaku untuk syariah atau ada akar-akar tertentu khusus untuk pakar tersebut? Nah, apa yang harus kita perhatikan dalam akar tersebut dan kalau ada boleh contoh-contoh model akarnya bu? Terima kasih soalnya. Mbak, memang saya tidak mencantumkan tentang restructure. Kenapa? Karena di dalam permintaan dari itu tidak mencantumkan, jadi hanya take over. Jadi tidak saya yang, tapi pada prinsipnya, baik restructure, reconditioning, itu mengacu kepada tadi, fatwa DSN nomor 31. Dasarnya itu. Tetapi ada hal-hal yang tidak dapat di restructure dan ada yang di reconditioning. Contohnya, tadi murabahah. Murabahah itu tidak bisa di-restructure kecuali berubah jangka waktu sama menurunkan offer. Ya. Dan IMBT juga termasuk salah satu di dalamnya. Dia tidak dapat di-reconditioning. Kalau IMBT mau di-reconditioning, dia harus merubah skema akarnya tidak IMBT. Harus diubah, biasanya berubah menjadi musyarakah mutanah, isoh atau musyarakah. Itu jadi ada tabel-tabel khusus mana yang bisa direconditioning, mana yang bisa direstructure, mana yang bisa dilakukan pembaharuan. Itu baik. Jadi ada khusus itu nanti tabelnya mungkin bisa saya berikan. Kebetulan memang agenda hari ini atau materi hari ini sebenarnya tidak mencantum tentang restructure ya. Tapi itu bagus buat pertanyaannya karena di syariah ada yang bisa dirubah. Ada yang bisa diteruskan, ada yang mana yang harus diganti. Betul, betul sekali. Itu ada tabelnya khusus. Nanti saya boleh kirim ke Mbak atau kalau nanti saya kirim ke panitia biar itu tabelnya juga menjadi pelengkap dari materi hari ini. Sama contoh aktanya kalau ada contohnya. Contohnya ya perubahan ya, Mbak. Tetap aktanya untuk perubahan. Merubahnya apa? Kalau skemanya yang berubah itu tetap harus ada ini ya. Jadi tadi kan ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan pembaharuan. Nah ini yang harus diubah. Tadi tetap dasarnya adalah fatwa DSN 31. Itu sudah menjawab soalnya satu. Ya. Baik. Terima kasih Bu Yuni. Saya Bu Yuni, saya mau menyampaikan mengenai Ibu telah menjelaskan mengenai bahwa OJK tersebut telah memberi contoh dua akte yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, bagaimana kalau setiap bank yang kita akan kerjasamakan contohnya itu tidak sesuai dengan OJK? Kemudian yang kedua, saya mau menanyakan mengenai struktur tadi. Contohnya apa misalkan dia di agen itu sampai sejauh manakah agen itu bisa dilakukan, apakah 3 kali, 4 kali, karena kalau saya ada bank yang mendetek nah ini pertanyaan saya, sampai adakah ketentuan berapa kali bank bisa melakukan akad-akad tersebut. Terima kasih. Untuk standar akad yang diturunkan oleh OJK itu baru standar akadnya dan itu dari versi OJK, tidak mengajak MUI, tidak mengajak lembaga-lembaga syariah yang masyarakat ekonomi syariah, memang tidak menjadi patokan karena itu pun ada perubahan, kepala aktanya masih sama, tidak berbeda dan banyak hal ya. Jadi tidak sesuai dengan standar, tetapi ada hal-hal yang memang tidak melanggar dari fatwa DSN nomor 4, itu tidak masalah. Iya, betul. Iya. Betul. Iya. Karena memang pasti ada perubahan di situ, karena memang fatwa aja sekarang aja sudah maju terus, saat ini aja udah hampir 145 fatwa DSN sekarang. Itu terus ya. Oke. Kemudian yang kedua, mengenai perubahan akar.
perubahan akan memang tidak dapat pembatasannya. Sepanjang memang komite bank yang menyetujui untuk melakukan perubahan, itu kapanpun bisa dirubah. Sepanjang tidak melanggar dari baik prinsip syariah maupun hukum-hukum syariah yang lain, itu tidak melanggar, tidak masalah. Jadi tidak ada pembatasan berapa kali. Saya pernah kok berubah 4 kali juga pernah. Dulu PNI syariah kan kerjanya berubah terus ya. Iya. Baik. Kemudian satu lagi berina ya. Cuma ini susah ya. Pasti bisa. Jadi ini Bu, kalau kita biasa akan persiapan tadi, saya tertarik dengan SPK. Jadi kalau di dalam konsen yang kita tahu, apabila ada penambahan modal untuk dalam bentuk SPK, maka kan kita menggunakan sistem pendaftarannya menggunakan fidusia. Nah, kalau di dalam sistem syariah, hal itu masih dimungkinkan teknisnya sama atau harus ada pertimbangan-pertimbangan lain yang sehingga tidak berubah dari syariahnya gitu. Terima kasih Bu. Buat kayaknya bagus nih. Tidak ada larangan untuk fidusia sebetulnya dalam syariah. Tetap fidusia diperbolehkan, sesi diperbolehkan, sepanjang itu yang penting tidak melanggar prinsip syariah asalnya, tidak mengandung haram, tidak mengandung riba, aja yang penting itu. Banyak mengenai SPK-SPK ini yang dijaminkan menjadi jaminan suatu pembiayaan di bank syariah. Pada prinsipnya, apa yang dilakukan itu tentunya kan sudah mendapat setiap produk yang dilaksanakan oleh suatu bank syariah itu sudah ada fatwa. Sehingga saya rasa itu tidak merupakan pelanggaran atau yang melanggar hukum syariah. Mereka mengeluarkan produk itu dan menggunakan jaminan itu, tentunya mereka sudah punya pegangan sendiri. Setiap bank syariah itu kan mempunyai dewan pengawas syariah masing-masing ya, yang berbeda. Nah itu pasti itu sudah dipertimbangkan. Kita notaris menjalankan, yang penting tidak melanggar jabatan dari tuh. Tapi kalau memang bersifat channeling, ya jangan pada wahan kita. Karena saya pernah dipaksa loh, ini saya ngalamin. Dia berbentuk wahan, tapi saya dipaksa untuk memasang jaminan. Orang baru janji, kenapa sih mesti dijaminkan gitu loh. Jadi akhirnya setelah diskusi, maka menerima bahwa wahan itu tidak bisa dipasang jaminan. Nanti dipasangnya pada saat perpencarian. Itu tuh jadi maksud saya teknisnya tuh dari awal akadnya itu apa dulu, kemudian apa dulu, itu bu maksud saya kan kadang-kadang itu saya sepakat, jadi setiap kali pencairan baru dicairkan lagi, setiap kali pencairan baru diikat, karena pencairannya itu belum ada. Baik, kalau jadi channeling ini contohnya misalnya suatu koperasi simpan pinjam memerlukan pembiayaan untuk menjelang, biasanya itu menjelang lebaran, memberikan pembiayaan kepada investor. Nah, daftar peminjamnya sudah ada, sudah dipegang oleh bank, dan daftar nominatifnya ada ya. Jadi diikat dengan wa'a. Nah, ketika banknya sudah mau memberikan pembiayaan kepada end usernya, baru bisa pasang jaminan sesuai daftar nominatif yang sudah diberikan. Kita ingat memang masing-masing biasanya tuh misalnya kartin pertama dicairkan untuk 10 orang, 10 itu yang kita pasang fidusia untuk tagihan piutangnya. Demikian juga selanjutnya, setiap perpencairan kita cairkan, kita pasang fidusianya sesuai dengan jumlah daftar nominatif yang diberikan. Tapi pada saat wa'an, itu pasti yang menjadi jaminan adalah daftar nominatif keseluruhan calon
nasabahnya si koperasi tersebut. Jadi gitu Mbak, jadi ikut keluar boleh aja memasang surat kuasa memasang fidusia, tetapi dipasangnya surat kuasa fidusia itu setelah daftar nominatifnya memang ada orangnya. Nah itu yang dipasang fidusianya. Tapi banyak orang yang menolak karena biayanya itu tinggi ya. Tuh, yang mana mau kita harus tegas. Syariah mengikuti orang sesuatu yang belum ada bisa kita ikat. Emang fidusia kan barangnya yang belum ada dan yang akan ada di kemudian hari kan itu bisa difidusiakan. Nah, tetapi tetap untuk pengingatan jaminan kita mengingatnya pada setiap perpencairan itu baru bisa kita ikat dengan fidusia. Berdasarkan apa? Berdasarkan kuasa fidusia tadi. Karena itu pegangan banknya aja sebetulnya kuasa fidusia. Okay. Baik, karena waktu juga mungkin yang harus segera kita akhiri. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan di sini semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Eni Kecanawati, SHMKIN, sudah memberikan dan berbagi ilmunya.